Namaku Ryuji. Usiaku 17 tahun. Aku tinggal sendirian di apartemen ini. Kedua orang tuaku setahun yang lalu meninggal karena kecelakaan. Aku sendiri menghabiskan hampir setahun untuk pemulihan dari kecelakaan itu. Sekarang pun aku baik-baik saja karena kedua orang tuaku memiliki tabungan yang bisa kupakai selama masa sekolah. Ya, tentu saja aku harus berhemat. Itu sebabnya aku juga bekerja di akhir pekan di sebuah bengkel di kota ini. Oh iya, aku benci pelajaran matematika. Tapi sejak ada guru baru, aku jadi suka matematika. Guru baru itu sangat cantik. Namanya Rina Tamaki. Orangnya lincah. Lucu. Suaranya lembut, tegas sedikit. Imut. Dia juga sangat pintar mengajar. Aku selalu teringat sama dia. Benar-benar ganggu pikiran aku. Itu sebabnya aku nembak dia. Wajahnya tuh lucu banget. Bu guru, tunggu sebentar. Ada apa, Ryuji? Aku suka sama bu guru. Suka bagaimana maksudmu? Jangan bercanda. Ya aku suka sama bu guru. Emang salah ya? Kau murid di sini, dan saya guru. Nana boleh suka-sukaan seperti itu. Salahnya di mana? Ibu kan perempuan, aku laki-laki. Malah ada yang mau kubilang tentang ibu. Apa itu? Ibu sangat seksi pakai rok pendek itu. Kau kurang ajar, mau kulaporkan ke kepala sekolah? Ibu mana tega? Apa? Hah? Pasti nggak tega. Siapa bilang ibu nggak tega? Eh kok lari? Tunggu bu. Bu guru bakalan lapor nggak ya? Kurasa enggak. Apa aku sudah ganteng? Lumayan lah ya. Pagi, Bu Guru. Pagi juga, anak-anak. Sekarang kita di pelajaran berapa? Kita ada di bab 10 ya. Tentang persamaan dan pertidaksamaan kuadrat. Pelajaran ini tidak sulit kok. Kamu cukup saja mengingat beberapa hal yang Ibu jelaskan kemarin. Ada poin lagi yang penting untuk Ibu jelaskan pada kali ini. Tenang aja, Bu Guru. Aku pasti jadi anak yang pintar. Waktunya berangkat ke sekolah. Aku harus cepat-cepat supaya bisa ke kantor guru. Takutnya ada guru yang lihat. Sepi. Ya iyalah, masih pagi. Pagi banget. Duh, aku masih ngantuk. Semalaman gak bisa tidur. Gara-gara siapa coba? Gara-gara anak itulah ini kemarin. Pagi, Bu Rina. Bu Rina, pagi. Pagi juga, Bu. Iya, pagi juga, Pak. Apa ini? Halo? Siapa? Siapa yang memberikan ini? Ada yang tahu? Bu Rani tahu siapa yang memberikan ini? Kurang tahu ya, aku aja baru datang ini. Coba periksa aja dulu. Iya deh. Wah, Bu Rina ada penggemar nih. Bisa saja, Pak. Siapa ya? Apa jangan-jangan Pak Mitsuru? Mungkin gak ya dia? Iya sih, kayaknya dia naksir aku. Aku periksa aja dulu. Hah? Ryuji? Ngapain dia kirim beginian sama aku?
Aduh, bikin susah aja. Kenapa sih anak itu begitu? Duh, perutku sakit. Nggak makan tadi pagi. Ah, udah gitu lama lagi ini bunyi belnya. Aku kan udah nggak sabar nunggu Bu Rina. Ah. Oh iya, di halaman dia pasti udah lihat. Dari nomor 1. Ya senang enggak ya? 25. Besok dikumpul. Ngerti ya? Cepatlah Bel. Ngeri. Ayo Bel, cepatlah. Sini. Yeay, akhirnya ketemu sama Bu Rina. Anak itu mengganggu pikiranku saja. Bagaimana nanti ya? Pasti dia nanti ngeliatin aku terus, biar aku grogi gitu. Aku kan guru. Masa aku bisa grogi hanya karena anak kecil? Pokoknya aku harus bisa bersikap tenang layaknya seorang guru. Santai, Rina. Ingat, dia cuma anak kecil. Dia pasti liatin aku. Selamat pagi, anak-anak. Selamat pagi, Bu. Baik, anak-anak. Kita Bu Rina, wangi ya. Banget tadi waktu lewat. Sakit perutku langsung hilang. Loh, bangku depan kok kosong? Di mana Taiga? Bu, tadi Taiga ikuti rapat OSIS mendadak, Bu. Biasalah, Bu. Oh, begitu rupanya. Ya sudah deh, kalau begitu kita lanjut pelajaran kita ya. Mari kita buka buku pelajarannya. Maaf, Bu. Saya terlambat. Tadi ada rapat OSIS mendadak, Bu. Makanya saya agak lama. Tapi kok bawa tas segala? Ya itu nggak ngerti, Bu, kenapa bisa begitu. Seharusnya kan saya nggak ikut rapat OSIS. Saya kan masih kelas 1. Saya disuruh bawa tas untuk menyimpan bahan rapat gitu, Bu. Mungkin karena kamu cukup aktif, ya sudah duduk sana. Makasih, Bu cantik. Kau ini jangan bercanda, ini sekolah. Bercanda apa? Ibu kan emang cantik. Sudah anak-anak jangan ribut. Taiga sok ganteng. Kali dia, Bu, semua cewek digodanya, Bu. Bu Rina gak pernah marah kalau Taiga godain. Taiga kenapa sih selalu godain Bu Rina? Padahal kan dia sudah ada cewek. Kayaknya aku harus ngomong deh sama dia. Taiga. Ada apa? Aku mau bicara padamu. Berdua di lapangan. Oh ya udah. Ya kenapa sih kayak marah gitu? Taiga, aku sebenarnya suka sama Bu Rina. Hah? Ngomong apa kau? Aku suka sama Bu Rina, masa nggak ngerti? Ya nggak ngerti, aneh. Intinya aku suka sama Bu Rina, dan kau jangan goda Bu Rina lagi. Aku nggak mau. Kenapa? Aneh. Terserah aku lah mau godain siapa. Terserah aku. Kurang ajar nih anak. Lalu dengan Morin? Gak ada hubungannya sama Morin tuh. Kok gak ada? Dia kan pacarmu. Kami cuma teman, bukan pacaran. Kau aja yang gila. Suka sama guru. Gila apanya? Wajarlah aku suka sama cewek cantik. Ketimbang kau itu, si monyet playboy. Apa? Rengsek! Hentikan itu! Diam kau!
Gimana? Mau lagi? Oh, dasar sialan kau, Ryuji. Makanya kau jangan godain Bu Rina. Jangan banyak bacot. Sakit. Aduh. Aku belum sarapan. Itu makanya aku kalah. Nanti ku bilangin sama Bu Rina. Biar dia nggak mau samamu. Biar dia nolak kau. Dasar bodat. Aku juga belum sarapan. Memang dasar kau aja yang kalah. Udahlah. Ngomong sama kau nggak ada artinya. Ya udah, aku bawa kau ke UKS. Capek ngomong samamu. Ya anak modalnya cuma ganteng doang. Mulai sekarang jangan goda Bu Rina lagi. Kecuali mau aku hajar. Kau merepotkan aja. Bu Rina, tadi Ryuji ngajak Taiga berantem. Ryuji menghajar Taiga habis-habisan. Sekarang Taiga lagi ada di... Kamu bilang apa, Kiko? Taiga ada di... Taiga di mana? Taiga ada di UKS, Bu. Dia bawa belur. Apa? Cepat, Bu. Nanti dihajar lagi sama Ryuji. Apa yang terjadi dengan Taiga? Taiga pingsan, Bu Rina. Ginilah keadaannya. Hah? Apa dia tidak apa-apa, Dok? Dia pingsan, tapi sudah tidak apa-apa kok, Bu. Syukurlah, Pak. Sebenarnya apa yang terjadi, Kiko? Jelaskan. Ryuji ngajak Taiga ke lapangan, Bu. Setelah itu, Ryuji hajar Taiga habis-habisan, Bu. Begitulah. Apa benar begitu, Ryuji? Aku memang ngajak Taiga ke lapangan, Bu. Tapi Taiga duluan yang mukul saya. Bohong dia, Bu. Ryuji dulu yang mukul Taiga. Aku lihat sendiri. Kau jangan mengada-ngada, Kiko. Aku tahu kau suka sama Taiga. Kau itu korban gombalan Taiga. Benar-benar Kiko ini cewek bodoh. Percaya sama aku, Bu. Tapi kenapa kau mukulnya sampai babak belur? Bikin ibu kecewa. Ryuji, kau bego. Taiga itu adik kandungnya Bu Rina. Apa? Aku kan tetangganya Bu Rina, makanya aku tahu. Apes banget. Bu Guru, aku minta maaf. Temui Guru BK dan ceritakan semua kejadiannya. Baik, Bu. Permintaan maafku nggak dijawab. Bu Rina pasti sakit hati.